Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar semua? Alhamdulillah, tuan dan puan. Saya di Kuala Besut, tuan-tuan dan puan. Kuala Besut pagi ni. Inilah rupa Kuala Besut, tuan-tuan dan puan. Okey, Kuala Besut. Yang ni lah, tuan-tuan. Ini rupa Kuala Besut. So, tuan dan puan, pagi ni saya sedang menuju ke Pulau Perhentian. Ya, terbaik. Okey. So, sebelum saya ke Pulau Perhentian, saya nak buat sedikit perkongsian untuk anda. Moga-moga ada manfaat pada hari Senin ni. Okey? Tuan dan puan, tajuk kita pagi ni bercerita tentang berjaya kerana gagal. Ha, tuan dan puan. Midzi Jamalul, berjaya kerana gagal. Tuan dan puan, kenapa saya bawa tajuk ni? Sebab tajuk sebelum ni very positif. Tapi kali ni saya nak bawa tajuk berjaya kerana gagal ni. Sebab ramai yang anggap bila dia gagal, maknanya itu bukan dia punya. Dia tidak dilahirkan untuk benda tu. Dia dapat signal itu, dia kena stop buat benda-benda tu. So, tuan dan puan, sebenarnya anda kena faham, kegagalan adalah penyebab kejayaan. Ha, itu pasal lah saya nak buat topik pagi ni adalah berjaya kerana gagal. Ha, tuan dan puan kena dengar topik ni. Kenapa? Saya banyak gagal dalam hidup saya. Tetapi cuma bezanya adalah setiap kali saya gagal, saya macam curious nak tahu macam mana nak berjaya. Berbanding dengan mungkin-mungkin kita, kawan-kawan kita yang lain, bila dia gagal, dia salah faham. Dia rasa macam satu signal untuk dia berhenti, satu signal untuk tidak meneruskan benda tu, satu signal untuk kata orang tu apa, dia rasa dia tak dilahirkan untuk benda-benda macam ni. Sebenarnya tidak, tuan dan puan. Sebenarnya di sebalik kegagalan itu, dia adalah dipanggil batu-bata kejayaan. Okey, tuan dan puan, menarik eh. Tuan dan puan tahu eh, kalau kita nak bina bangunan, kita bina dengan simen, air dan pasir, betul kan? Dengan batu-bata, sorry, simen, air, batu. Macam tu juga tuan dan puan. Untuk kita berjaya, kita perlukan apa? Kita perlukan kegagalan, keperitan, kesedihan, kekecewaan dan banyak lagi. So, pagi ni saya nak share dengan anda tentang it's okay untuk gagal, tuan-tuan. Sebab itu adalah satu tangga kejayaan. Boleh ya? Okey, tuan dan puan, insyaAllah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. John saya, Hafiz Bai. Apa khabar, Hafiz Bai? Diro, apa khabar, Diro? Lama tak dengar. Faizah Ismail, Hamida, Ozal, Said, Muaz, tuan-tuan dan puan, Tuan Damri, terima kasih kerana join saya, Tuan Damri, Bidah Farabi. Okey, tuan dan puan, pagi ni topik saya adalah tentang berjaya kerana gagal. Ha, tuan dan puan, beza sikitlah topik pagi ni. Okey, tuan dan puan tahu tak, bila kita gagal, ada 5 benda yang kita akan dapat. Dan kadang-kadang kita tak nampak benda ni. So, bila saya ceritakan benda ni pada anda, moga-moga dia boleh bagi anda kekuatan untuk menghadapi kegagalan. Dan anda tukarkan, rupanya gagal ni sebenarnya adalah tangga untuk kejayaan. Ha, yang ni yang saya nak share dengan anda. 5, 5, 5, 5 eh. Nombor 1 adalah, kegagalan menjadikan anda saintis kejayaan. Tuan dan puan, okey. Kegagalan menjadikan anda saintis kejayaan. Tuan dan puan boleh tak tolong tulis untuk saya ke itu, boleh eh? Kegagalan menjadikan anda saintis kejayaan. Apa maksudnya tuan dan puan? Tuan dan puan kena tahu macam ni eh. Tuan dan puan perasan tak? Telefon yang kita pakai, ubat yang kita pakai, kan? Semua barang-barang yang kata orang tu yang kita bergantung pada hari ini adalah dicipta oleh saintis-saintis tertentu. Maksudnya dicipta oleh pakar. Dalam bahasa yang paling mudah adalah saintis. Tuan dan puan, yang kita pakai, yang kita guna sekarang ni dipanggil the end product. Which is end product ini menjadi kerana apa? Setelah beberapa kali gagal, beberapa kali gagal. So, dan bukan saja gagal daripada sudut eksperimennya, gagal daripada sudut kewangannya, banyak benda tuan-tuan dan puan. Tetapi mereka teruskan juga. Kenapa? Sebab saintis ni dah tahu dah, dia kalau gagal banyak lagi bagus. Kenapa? Dia tahu dah, dengan banyaknya kegagalan, dia boleh mendekatkan diri dengan kejayaan.
So itu pasal saintis-saintis semua dia tak ada rasa lah. Kalau dia gagal, okay, so what we learn, okay, what you learn. So tuan dan puan, kalau anda gagal, anda akan jadi saintis kejayaan. Ha, maksudnya di sini apa? Anda akan tahu apa yang buatkan anda gagal. So dengan cara ini anda akan buat lagi dan lagi dan lagi sampailah anda berjaya. Ini poin nombor satu. Khabar semua tuan dan puan, saya di Kuala Besut kan, saya insyaAllah alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya menuju ke Pulau Perhentian. Pulau Perhentian kan, tahu tak, yelah, lepas habis PKP ni kan, even ramai orang cemburu lah kan bila saya cakap nak pergi Pulau Perhentian kan. Alhamdulillah. Okey, tuan dan puan, itu poin nombor satu. So poin nombor satu adalah kegagalan menjadikan anda saintis kejayaan. Nombor dua tuan-tuan dan puan, kegagalan adalah guru terbaik. Tuan dan puan, kenapa saya cakap kegagalan adalah guru terbaik adalah begini tuan dan puan, kita ni suka pergi belajar, tetapi perasan tak bila kita belajar, kita memilih untuk belajar. Maksudnya apa? Kalaulah guru tu bagi 10 tips, 5 tips kan, kita ambil yang mana dekat dengan diri kita je, kita ambil yang mana kita suka je sebenarnya. Tetapi bila kita gagal kan, dia menjadi guru terbaik. Kenapa? Kita nak tak nak kena ambil semuanya. Antara sebab kenapa kita gagal adalah bila kita pergi belajar, kita selektif in term of receiving. Maksudnya kita agak berkira-kira. Selektif maknanya kita berkira yang mana satu kita nak ambil, yang mana satu kita nak tolak tepi. Saya nampak banyak, even saya pun ada masalah tuan-tuan benda tu. Tetapi bila kita gagal, kita tak boleh selektif sebab We own all the failure. So ini yang dipanggil kegagalan adalah guru terbaik. Ha, tuan dan puan, saya nak share dengan anda antara perkara yang paling saya gagal dalam hidup saya adalah saya gagal SPM tuan dan puan. Okay, gagal SPM ni tuan dan puan memberi impak yang sangat besar dalam hidup saya. Kenapa? Saya ingat lagi dikala kawan-kawan semua ambil keputusan dan menjerit-jerit mereka berjaya, saya tak percaya. Rupa-rupanya saya gagal. Padahal saya punya, kata orang tu apa, periksaan percubaan tu tuan-tuan. Kalau kita zaman kita dulu ada SPM, ada percubaan kan, saya dapat grade yang bagus. How in the hell, macam mana saya boleh gagal? Nah, rupanya saya gagal kat satu mata pelajaran. Saya rasa I have done something wrong lah dekat situ ke apa kan. Jadi tuan dan puan, saya ingat lagi tuan dan puan, saya duduk termenung kan. Kan bapak saya bila balik je, Saya ada macam-macam rasa tuan-tuan eh. Balik nak beritahu keluarga, balik nak beritahu kawan-kawan eh. Tapi you know what? Saya syukur sangat hari tu saya gagal tuan dan puan. Saya syukur saya kenapa gagal. Kenapa tuan dan puan? Menangis saya hari tu, hari ni banyak bantu saya. So macam tu jugalah. Kegagalan adalah guru terbaik dalam hidup kita. Sebab kita ambil seluruh, kita we force ourselves to learn all the things. Berbanding dengan kita pergi ke seminar di mana kita memilih apa yang kita nak guna dan belajar. Betul ke betul? So, ni poin nombor dua tuan dan puan. Dah, ada orang tanya saya, kenapa cerita tentang kegagalan? Macam ni, anda akan gagal hari ni, anda akan gagal besok, anda akan gagal lusa. Kan? Saya nak setiap kali anda gagal saja, anda fikir macam ni. Okay. Aku makin menjadi saintis. Guru aku betul-betul ambil concern tadi aku. Itu maksud saya tuan dan puan. It's about twist of mind. Tuan dan puan macam ni tuan dan puan eh. Saya duk bagi input pada anda kenapa? Sebab yang penting mindset kita. Mindset kita ni penting sangat tuan dan puan. Okay? Yeah, mindset kita penting sangat. Kenapa saya cakap mindset kita penting sangat? Tuan dan puan tengok sini eh. Ada seorang, dia sampai ke meja makan. Okay? Dia tengok kek tu tinggal satu piece je. Dia kata apa dengan diri dia? Alhamdulillah, adalah satu keping kek untuk aku. Orang kedua tuan-tuan, dia sampai ke meja makan, dia tengok, tinggal satu je kek untuk aku. Tuan-tuan faham tak? Keadaan yang sama, orang bertindak berbeza-beza. Okay? Akhirnya, dia dapat makan juga. Tetapi sebelum dia makan, ada dua perangai. Satu mempertikaikan orang lain, kenapa ambil banyak. Satu lagi kata syukur, alhamdulillah. Macam tu juga.
sebenarnya tujuan saya buat perkongsian dengan anda untuk apa? Every day you have two choice. Anda ada dua pilihan setiap hari. Satu pilihan dia adalah untuk mempertikai, untuk duk merungut, untuk berkata apa tau, kenapalah jadi pada aku, apa salah jadi pada aku. Keduanya, enjoy dengan apa yang you ada. Tuan-tuan ingat tak, semalam ke lusa lepas saya cerita dengan apa tau, kan? Orang berjaya tak perlukan segalanya. Orang berjaya manfaat segalanya yang ada pada dia. Ha, so this is the reason kenapa saya buat sharing setiap pagi, tuan dan puan. Tapi sebenarnya niat saya sharing bukan apa. Saya sebenarnya nak betulkan diri saya sendiri, tuan dan puan. Dan kalau dia tu belum memberi manfaat kepada anda semua, well, that is good. Okay? So, Assalamualaikum. Faizul Ikhwan di sini. Saya on the way ke Pulau Perhentian. Mesti kawan-kawan trainer mesti jealous gila kan? Betul tak? Kan? Mesti jealous gila kan? Rezeki masing-masing kan? Okay. So, pagi ni topik adalah berjaya kerana gagal. So, saya nak twist sikit topik hari ni. Sebab saya tengok kegagalan ni macam jadi satu fobia bagi kita berbanding dengan beberapa orang daripada kita yang mana bila nampak kegagalan dia kata I'm closer to the answer. Saya dekat dengan jawapan tu. So saya sebenarnya nak buat mindset inilah pada anda dan anda semua. Boleh-boleh eh. So saya ada 5 sebab kenapa kejayaan boleh kejayaan kerana kita gagal. Nombor 1 adalah dia menjadikan kita saintis kejayaan. Okey. Nombor 2 adalah dia guru terbaik. Okey. Dan nombor 3 tuan-tuan. Nombor 3 adalah sebelum tu tuan, kalau anda rasa benda ni bermanfaat, tolong share, komen, bantu saya tuan-tuan eh. Okay, share. Okay, bagus tuan-tuan. Okay, nombor 3 adalah kejayaan bantu kita maksimalkan potensi. Tuan-tuan tahu tak? Kalau anda gagal, anda akan gunakan potensi yang sedia ada. Kalau anda gagal, anda akan gunakan potensi yang sedia ada. Okay? Percayalah, potensi yang sedia ada ni sebenarnya tak boleh bawa anda pergi jauh. Tak boleh bawa anda pergi jauh, tuan-tuan dan puan. Okey, kan? Tak boleh bawa anda pergi jauh. Tetapi dengan kita gagal, kita boleh memaksimalkan potensi. Contoh, tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, sebelum ni, saya cuba menjual dekat internet. Saya cuba jual ke internet, tuan dan puan. Dengan potensi yang saya ada, saya gagal. Gagal, rugi duit, tuan-tuan dan puan. Bila benda tu berlaku, apa yang berlaku pada saya? Saya kata, lah, rupanya baru aku sedar the thing that I have, dengan segala pengalaman yang aku ada, dengan segala ilmu yang ada, sebenarnya tak cukup. Tak cukup, macam potensi saya tak cukup, tuan-tuan dan puan. So, apa saya buat? Kan? Kegagalan bantu kita maksimalkan potensi. Saya pergi belajar, saya tingkatkan potensi saya. Saya cuba discover apa potensi saya. So, tuan dan puan, gagal is okay. Gagal is okay. Dia bantu memaksimalkan potensi kita. So, 3 benda tadi. Nombor 1 apa? Gagal menjadikan kita saintis kejayaan. Nombor 2, gagal adalah guru terbaik sebab kita akan belajar segala-galanya. Kita tidak akan tinggal satu pun sebab dia adalah guru terbaik. Nombor 3 adalah gagal bantu kita maksimalkan potensi. Tuan dan puan tahu kan, kita ada limited potential. Ada orang tanya, kenapa kita punya potential limited? Padahal saya dah belajar banyak, pengalaman 20 tahun, 30 tahun. Senang saja, sebab challenges yang datang, cabaran yang datang, sebenarnya dia berbeza dengan ilmu yang kita ada. So itu pasallah kadang-kadang kita nampak potensi kita tak joyce dengan cabaran yang ada. So itu pasallah tuan-tuan, bila anda gagal, dia boleh maksimalkan potensi anda. Ha, okey. Khabar semua tuan dan puan, saya ada orang tanya saya kat mana. Saya dekat Kuala Besut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok, ini lah tuan-tuan dan puan. Inilah keadaan di Kuala Besut. Ini jambatan Kuala Besut, tuan-tuan. Kejap lagi kita akan pergi pergi ke Pulau Perhentian. Okay, so tuan dan puan, minta maaf lah banyak-banyak. Okay, so itu nombor 3 tuan-tuan dan puan, iaitu memaksimalkan potensi. It force us. Kegagalan force us to maximize our potential, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so tuan dan puan, sebab kita sebenarnya, kita terlampau sukar untuk mengaku kita punya kekurangan. Jadi Allah jadikan kegagalan ini untuk kita kenal dan kita tahu kat mana kita boleh maksimalkan potensi kita. Jadi itulah tuan dan puan. Okay, okay, nombor 4 tuan-tuan. Nombor 4. Okay, kegagalan akan menjadi tenaga bagi lawan ketakutan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan?
tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak buat sesuatu, kita takut kan? Betul tak? Kita rasa takut. Kita rasa takut. Okay? Lepas kita buat, gagal pula. Gagal pula, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Apa jadi pada kita? Lepas kita buat sesuatu, kita gagal pula. Lagilah takut. Tapi sebenarnya, kalau anda lihat balik, bila kita gagal, kan? Dia jadi tenaga pada kita. Maksudnya apa? Kita dah tahu dah. Alah, paling teruk pun macam inilah rupa dia, kan? Kan? Paling teruk pun inilah aku akan hadapi. Jadi sebenarnya dia jadi tenaga. Jadi tuan dan puan, it's okay untuk gagal sebenarnya. It's okay untuk gagal. Sebab gagal merupakan tenaga bagi melawan ketakutan. Kan? Ha, contoh puan, kan? Dulu saya buat FB. FB, kos FB. Kita keluarkan 500 je. Gagal. Kan? Gagal. Keluarkan 1,000 pun gagal. So lama-lama apa kita fikir, tuan-tuan dan puan? Kita fikir macam ni je. Alah, 1,000 je, kan? 1,000 je. Okey lah tu, kan? So dia jadi apa? Tenaga untuk kita lawan ketakutan. Kan? So pergi 2,000 pun paling kuat 2,000 je. So tuan-tuan dan puan, itu yang paling menarik tentang kegagalan ni. So nombor satu apa dia, tuan-tuan dan puan? Nombor satu adalah gagal akan menjadikan kita saintis kejayaan. Nombor dua, gagal adalah guru terbaik sebab kita belajar segala-galanya. Kita tak memilih untuk belajar. Nombor tiga, tuan-tuan semua, gagal akan meningkatkan potensi kita. Kan? Sebab kita tak tahu di mana kekurangan kita selagi mana kita belum gagal. Bila kita gagal, kita dah tahu. Sebab gagal ni, sebab potensi kita. Nombor empat adalah gagal akan menjadi tenaga untuk lawan ketakutan. Tuan-tuan, takut untuk gagal. Saya pun takut untuk gagal. Tapi percayalah, bila dah asyik gagal je, kan, kita macam ada satu keberanian. Macam ada satu keberanian untuk berjaya. Kita macam ada satu keberanian untuk berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. So, itu pasallah saya nampak tips kegagalan ni menjadikan kita menjadi tenaga untuk kita lawan ketakutan. Alhamdulillah, okay? Dan tuan dan puan, last sekali. Ini saya nak share dengan anda. Kegagalan nombor lima, tolong tulis tuan-tuan, puan-puan. Kegagalan adalah refleksi pada tindakan. Tuan dan puan, bila kita gagal, kita akan buat reflection. Apa maksud reflection? Kita akan fikir, tuan-tuan dan puan, kenapa kita gagal, eh? Rupa-rupanya, tuan-tuan, Refleksi ni dia bagi kita pendetailan pada kejayaan. Maksudnya macam ni, tuan-tuan dan puan, eh? Ada satu projek yang saya buat dan saya gagal. Apa kami buat? Kami list down, kan, kenapa kami gagal. Rupa-rupanya kita nampak, oh, bab ini yang kami gagal. So apa saya buat? Okey, kalau bab ini yang kami gagal, so saya tahu macam mana nak keluarkan tindakan baru. So itu, tuan dan puan, bila kita gagal, dia merupakan refleksi pada tindakan kita. So tuan dan puan kena faham tentang benda-benda ni, okay? So apa khabar semua? Alhamdulillah, tuan dan puan, eh. So bagi yang baru join saya, Faizul Iqbal di sini. Tajuk kita hari ni adalah berjaya kerana gagal. Tuan dan puan, orang di luar sana ramai yang berjaya kerana gagal, bukan ramai yang berjaya kerana berjaya. Tuan dan puan faham tak apa maksudnya? Maksudnya macam ni, eh. Rupanya batu bata untuk kejayaan adalah kegagalan. Maksudnya apa, tuan dan puan? Bila kita nak bina rumah, kita perlukan batu bata, simen, air, pasir, betul kan? Rupa-rupanya untuk bina kejayaan, kita perlukan apa? Kegagalan, kan? Kerugian, kesakitan hati, betul tak? Ha? Kekecewaan melampau. So, baru je boleh gagal, boleh, ha? So, hari ni saya cerita dengan anda, apakah kebaikan yang anda akan dapat daripada kegagalan supaya anda tak fobia sangat dengan gagal. Supaya satu hari nanti bila anda gagal, kata, okay, fine, kan? I think I'm near to the answer. Saya dekat dengan jawapan. So saya kongsi 5 perkara tadi dah. Anda kena tengok replay saya. Nombor 1 adalah gagal akan menjadikan anda saintis kejayaan. Nombor 2 adalah gagal adalah guru terbaik. Nombor 3 adalah gagal, tuan-tuan dan puan, memaksimalkan potensi. Nombor 4 adalah gagal merupakan tenaga bagi lawan ketakutan. Dan nombor 5, tuan-tuan, gagal adalah refleksi pada tindakan. Apa maksudnya, tuan dan puan? Bila kita gagal, kita akan sentiasa buat reflection. Kajian menunjukkan apa, tuan-tuan, eh? When you fail, you will think about it. Anda akan fikirkan benda tu selama lebih kurang 3 hari, tuan-tuan dan puan-puan. 3 ke 4 hari. Tengoklah how deep is kegagalan. So every time you go through yourself ataupun dalam hati you, dalam perasaan you, you akan reflect, tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya bila you reflect,
dengan positif, you akan tahu, oh point ni aku gagal rupanya. Kalau sikit je lagi kat sini, kalau aku dapat baiki. Nah, so that is good sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kan? Sebab reflection adalah maha guru kepada kegagalan. Reflection adalah maha guru kepada kegagalan. Itu pasal bila saya gagal buat sesuatu, kita akan buat postmortem. Postmortem ni lebih kurang banyak fikir, kenapa kita gagal ni? Apa cerita sebenarnya? So bila kita buat postmortem, kita dah tahu dah, kan? Oh rupanya keadaan sekarang produk ni tak sesuai. Keadaan sekarang produk ni tak dapat sambutan. So apa kami buat? Kami terus baiki dan baiki dan baiki. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kami telah menjadikan kegagalan sebagai sahabat. Okey, boleh tak? Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga benda ni memberi manfaat pada anda pada pagi Isnin ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya akan gagal, anda akan gagal. Kita gagal sikit, kadang-kadang ada gagal banyak. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan, with the right mindset, with the right mindset, kan? Bila anda gagal saja anda fikir apa? Okey, tak apa. Kali ni aku gagal. Okey. I'm going to do apa ni? Aku going to get it back balik. Ha, kalau itu purpose kenapa saya share, buat sharing dengan anda. Boleh, eh? Okey. So tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana sharing, ya, tuan-tuan dan puan. Dan apa ni? Terima kasih kerana tulis kat sini banyak tuan-tuan dan puan, eh. Yang bagus sebab namanya menempah kegagalan. Betul. Syekh Wahid kata apa tuan-tuan, eh? Tuan Syekh Wahid kata apa? Gagal yang singgah dalam usaha untuk berjaya adalah guru. Tapi jangan malas berguru kerana namanya menempah kegagalan. Menempah kegagalan dilarang. Betul tuan. Okey. So tuan dan puan, itu saja perkongsian. Saya punya apa ni, boat kejap lagi. Tuan dan puan, saya akan pergi Pulau Perhentian. Nanti besok saya buat live kat Pulau Perhentian. Power, power, power. Okey. So saya akan share dengan anda kat Pulau Perhentian. Besok pagi, insyaAllah tuan-tuan doakan saya, okay? Dan tuan-tuan puan, hari Senin mari kita doa sama-sama tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, jadikan hari ini adalah hari yang terbaik buat kami, supaya minggu ini menjadi minggu yang terbaik buat kami, supaya bulan ini menjadi bulan yang terbaik buat dalam hidup kami tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, jadikan hari ini sebagai kekuatan untuk hari-hari kami yang mendatang tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, kita berdoa lagi. Ya Allah, jadikanlah hari ini kau limpahkan kami dengan rezeki, dengan kasih sayang, dengan kebahagiaan, dengan ilmu dan hidayah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hari ini, ya Allah, kan, adalah hari di mana mula tercetusnya satu kejayaan dalam hidup kami. Boleh, eh? Ya Allah, Tuhan kami, jadikan hari ini, hari Isnin ini adalah hari pembuka yang terbaik untuk kami gagahkan hati-hati kami untuk menjaya itu, menjayakan sesuatu. Okey. So tuan dan puan, itu saja untuk hari ini, pendek saja. Moga-moga ada manfaat dia. Tuan dan puan tolong share, tolong like, tuan. Terima kasihlah tuan-tuan dan puan, eh, sebab selalu join saya. Saya tengok kuat hati tuan-tuan dan puan untuk join saya. Pada saya orang yang ilmu tak seberapa ni, kan. Apapun tuan dan puan, sebenarnya kita sebenarnya sedang wujudkan satu circle je sesama kita. Circle yang bangun pagi fikir benda yang bagus, bangun pagi fikir apa nak buat, bangun pagi masukkan benda-benda yang bagus. Saya rasa dia boleh bantu kita pergi lebih jauh. Okey. So tuan dan puan, apa ni, okay, jumpa besok pagi, kan. Fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik tuan-tuan dan puan, dan teruskan anda punya usaha pada sesuatu tu. Saya tak tahulah apa yang anda sedang usahakan sekarang. Percayalah tuan-tuan dan puan, eh, anda akan berjaya, kan? Dan kejayaan yang anda akan capai nanti adalah kejayaan yang anda tak pernah terfikir. Dan kejayaan anda capai nanti adalah menjadi landmark dalam hidup anda, akan menjadi satu kebanggaan dalam hidup anda di kala umur tua nanti tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan-puan tahu tak, bila kita banyak buat kejayaan, kita akan nikmati umur tua kita dengan penuh apa ni, penuh keseronokan tuan-tuan dan puan. So dah apa ni, start buat banyak perkara. Dan kalau anda gagal, ingat balik, eh, kalau anda gagal, it's just another step. Ingat, eh, rumah dibina dengan batu bata, kejayaan dibina dengan kegagalan. Boleh, eh? Okay, rumah dibina dengan batu bata, kejayaan dibina dengan kegagalan. So tuan-tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Hello, hello, hello. Yes, 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 yes. Semoga manfaat lah tuan-tuan dan puan. Terima kasih, eh. Saya nak ucapkan terima kasih Hayati. Terima kasih Hayati kena type untuk saya, Hayati. Nur Zihan, have a nice day. Nur Zihan, Firdaus, terima kasih.
Amin Nurul Azwar, terima kasih eh. Khairul Azmi Mahat, terima kasih kerana join saya. Aizat Wahid, terima kasih eh. Muiz Rahman, terima kasih Muiz kerana join. Aniza, wish you good luck dekat dalam tu. Hafizak, jangan berhenti. You are about to be somebody. Hafizak, you are about to be somebody, Hafizak. I know you been somebody. The first time I see you, Hafizak, I know you going to be somebody. Maybe in the wrong place before, you are in the right place now. Okay, insyaAllah. Zain, Tuan Zain, saya nak apa ni, saya nak doakan Tuan Zain berjaya apa yang kita bual semalam. Cikgu Ziyad, Alif Azwan, terima kasih kerana join saya. Again, Tuan Sheikh Wahid, you are very good apa ni consultant. Saya banyak sangat belajar dengan Tuan Sheikh dia, memang terbaik lah Tuan Sheikh. Kan? Ibnu Jahar, kita keluarga betul tuan-tuan. Kita keluarga mak bapak lain-lain kan. Fidel Farabi, jangan berhenti, teruskan Fidel Farabi. You are in the right track Fidel Farabi. Bagus sangat Fidel Farabi. Saifunizan Yusof, terus kekalkan kan. Terus kekalkan. Nurul Azwana, Azman Ahmad, Amirul Safwan, terima kasih kerana join saya eh. Sabrina Bahara, terima kasih tuan. Kan? Ruziana Nazira, Amirul Safwan, Juliana Muhammad Ali, terima kasih kerana join saya. Cikgu Faiz, terima kasih Cikgu Faiz. Anwar Yusof, AKS, yes. Terima kasih kan. Okay, terima kasih tuan eh. Okay, tuan-tuan puan. Okay, Ros apa ni eh? Ros Suki. Roslan Suki. Terima kasih tuan. Okay, so tuan, kalau tuan-tuan nak tengok, inilah rupa, apa ni lah, rupa, apa eh, rupa JT ni lah. Tapi bukan naik boat ni tuan, dia ada boat kat depan ni lah. So, saya tiba semalam tuan-tuan dan puan, saya tiba semalam. So, saya memang excited tuan-tuan dan puan. Saya memang excited kalau nak pergi ke pulau ni. Saya suka sangat tuan-tuan pulau kan. Saya suka buat snorkeling, saya suka buat scuba diving, tengok alam tu. Oh, memang best lah tuan-tuan. Nanti bila saya sampai ke sana, saya belanja video, belanja gambar. Oh, memang best gila lah. Okay, so tuan-tuan dan puan kan. Okay, boleh eh. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak eh.